Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa qad khatamtu min lisani yafqahu qawli. Ya Allah qoli waj'alni waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Hadirin kiram, Allah alim seluruh ulama ingkang tansah kula panjenengan sedaya beteni jeleni wakil khusus Bapak Kiai Haji Fathur Rahman dengan bangsa kita itu malah itu para Bapak Kiai dengan bertengkar sebat setunggal setunggal asma karim pun namun saya boten mirang takdir kalau sedulur Bapak Kiai Haji Nur Kholis Gus Asigel Mas Amat ya, insya Allah calon haji. Poro bapak sesepuh, sesepah haji sesepah, masjid Muflihun, al Muflihun. Hingga insya Allah dipunrahmati dengan Allah Taala, ibu-ibu sedoyo ingkang tansah dipun paring rahmat dening Allah Taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Enjing menika kula panjenengan pinaringan sehat waras selamat panjang umur. Lagu-lagu kula panjenengan pinaringan tetep iman Islam. Menika salah setunggalipun nikmat Allah ingkang agung. Mila monggo kita syukuri kanthi kebijaksanaan alhamdulillah. Rabbil alamin. Sholawat dan salam mugi kaatur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingga tansah kita sedaya entuk-entuk syafaatipun minjang wonten dunya wiyah kiamat. Mugi-mugi kula sanjang tansah pikantuk syafaat Allah saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, alhamdulillah sampun menika kula panjenengan anggenipun nglampahi masa matur sampun kaping 15 dinten. Niki bapak-bapak sedaya alhamdulillah lulus sedaya nggih 15 dina mboten bolong. Ibu-ibu niki bolong mboten jenengan. Mboten untuk orang belum ini maksudnya kan nonton rutinitas bulan menikah minggu nek zaman rumiyin anggar pun 10 dinten niku tiang-tiang Islam niku sami poso awake mulai rojo kuru lamine dolu kuru mergo wedo melih jenengan tambah guru polemu Pak Guru kita malah tambah lemu mergo saat ini itu beda kali ujian saat ini menawar dalam buka itu mau kolak kono jangan menolimu sehingga raposo rahmat tempe saat tampak bedah sakulo entek jajar mulane nek terawih niku nek daerah kula ijen niku
agar seminggu bin panci dugi dui. Niki tak terus Pak Lurah niki. Dugi dugi. Tekan jowo bin sinajung-sinajung lombok prolare kok. Berarti mengalami kemajuan Pak. Jadi terawih. Soyo romantis, soyo maju-maju. Itu berarti kan kula ketuhanan niki. Para bapak, para ibu niki kados wau dipun aturaken kalih para pangkoso wonten tanya sok ibu kula kalih. Kalau tanya siapa itu? Mangke. Napa mboten? Nggih. Para bapak, para ibu sedaya dados poso Ramadan menika panci minggah ulama fikih niku rukunipun nalar kare. Panjenengan mesti sekolah panika penting ngecoro kula ngantuk ilmen luwe. Wah, mulai makin ono tanya jawab yang bertakon. Siji niat nomor loro namu ngedoi nopo mawon ingkang mbatalake poso mulai wekdal masuk subuh tumbuh di mati. Sampun namung teori. Niat Ramadan nggih namung wonten Ramadan niat fardu termasuk nadar nopo ibadah. Iki nek wong wetu-wetu mesti wonten nopo ini. Kita wong yo ana hate iki mah. Niku nek poso fardu panci niate dilampahi dan umum dan lari boten niat ninggal di Imam Syafi'i Pak Rosi. Jadi kok puasa itu boten sah. Sinau sahabat yo tetep kemahan boten lamai sing termasuk batal ning yo sesuk tetep ngadoi. Mula ki jenenge wong main penak teng desa biasane nek bar trawek terus kodro niat menkura lali ya kan gitu. Jadi mulai bapak dari orang toko niat buku seperti itu ini panci niat Ramadan enggak sikit Imam Syafi'i sekolah nanti ngawak kita Pak Nurulis barang ini ya ini ku ini panci sifat kata tiba konten yonawai ku niat insu ini juta ini semua rutin poso siso niku yo ono juta dari ada di Fardi sampai Ramadan hari sana tahun iki yo ono niku butuh kerja lagi maka menurut kan ada diganti dengan kodoi ini nak kalau matonya tu nggak ya lupa kok itu begini kok merem dari warga sahur jadi nek kosongnya tadi kita mau tilam baru sepuh kicok lagi masih awal turu muncul ngalor kemulan morina bila ya om kosong turu sedino nih apa sarapan makin maya sholat ya tetap sholat perakom kok jadi kalau biar kita masuk kalau sedikit nek Ramadan ya tadi kicok omong ngaji kok ini harus ditaki di rumah pantun juga kan kalau disini sorobet kalau mau mungkin botani juga baru sholat tuh menaik cuma lain begini mengimana sakori apa doi jadi ini aku pancar niat nontonnya naik umum naik sing batal ke kosor niko niku ke kana setunggal sing cetosan niko kalau jenengan kedah lebihi melebuni suci perkara napa mawon ain niku badan wonten gulungan awak kula jenengan sing gulungan kula niki dugi wadi gulungan menika ana sing asal kados sing pun ana niki kuping kale irung mripat kale isor niku ngarep bumi. Ono sing mungkin golongan iki pancen anyar ya boten-boten ono wong kesusu sirahe. Kaya termasuk
nek suntik niku kula kemutan menate yen niku aku jenenge. Nek suntik menika bisa asal suntik sel Pak jenenge nek suntik niku sing disuntik sing disuntik bapak napa weten. Oh nggih. Umpama jenenge kok gerah melipat nek suntik sing disuntik matane kok bapak. Oh nggih, padha dulu berarti. Kok menawa mereka masih lara weten suntik kok nganu suntik weten iki. Ingin dipotong ya? Nah, di sudut pun berkong itu kok makanya buatan belum tepat. Akhirnya tetap buatan batalnya. Ini saatnya gila ya, kok kok ini panjangnya tipus nih, kok tipus nih, kok bumi. Kok ini pun nanti sulit tangani mami lah, kok ini pahit. Kalau ini kosong, kan saya tempat sesing, kok saya sulit lah, kosong. Vaksin. Vaksin itu gini, kalau mau gigi kita mungkin jadi betul batal. Neng pulau cepat maman. Ada dengan pulau ini untuk tujuan produk vaksin tak paling baru pak, paling baru. Kalau yang pergi sak marunya untuk apa nih pulau ini? Tangan ini kamu, petak ini kamu, neng pulau itu jadi sangat betul pulau ini. Tidak betul. Kok maman neng pulau ini? Mungkin mau kok mesti nanggung jawab. Vaksin apa kosong ada bis begini betul ya? Ini umur peti suci perkara buatan gulungan yang tinggi waduh sehingga luang sewu ini ini jelibat kalau tak matur ngeten ini kalau ini betul orang apa ini saya ngasih saya kira bahasa tidak kalau yang gagal pak kalau saya tiba-tiba cerita orang-orang itu konten batasan kata sumpeng itu paling agung. Nanti suatu kelompok sekitar suatu ini pun saya bisni jago dan sok terang di polis pun sejuruh dan topan kita. Jadi kita ni orang sendiri, alis dia pak ini. Ibu tu rasa ibu mau jual tapi ibu jual rumah. Sini ni, sini ni untuk disebarkan. Saya mau kupilan tak ada orang baru jual, jual lagi pun. Nah itu kan malah tekan dulu dan nek iki lesa menika dereng bumi manusia cok damel menikah maka langsung itu dereng sedangkan nah nek iso nek manusia wak bumi iso nek dulu kalau panjangnya nek cewok iya nek cewok bumi cara itu kan jadi pun ngerogo kok ngerogo ya bahasa itu saya sopan itu ngutini nuil-nuil panjang, nanti kalau saya pas cocok dengan pacar anggap pun nyuil-nyuil ini kok aja bijirah pak ini kok yang batasnya yang mau ngilang-ngilang jago kok bisa dibilang kok merti kan jeruk ini dia termasuk anggota jeruk batik alias gata mau aja berbucah kok orang-orang putih sokot cokono rogoy mendak untuk pilihan ada teman-teman aja ini aman-aman. Genom saya itu, genom saya itu ini dua faktor ada panjenengan. Ini jadi kita rahasia sih kata 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 itu gitu. Panjenengan, kutil pak, well di sini itu aku tidak. Manjen tidak jelas. Nyata. Ini genom saya pak, bapak-bapak, si nausro, kata kata panjenengan sering. Dan menaik pada parung ini makanya dipon aturan tapi ini cewok, saya mau ke ujung sedu-sedu tapi itu masuk, ya ini praktek kok, ayo desa ini kita lakuk ngobat-ngobat, kok masuk ya atau gini ini tidak ada kadang-kadang itu mau tentian awan-awan poso-poso berbunjel nangkal, jibur bisa bawa nyentuk nang sedu lukuk-lukuk-lukuk ayo bantuin lo buka karena terkarut tetap nambah tidak pak sesuai tentang ini tidak tahu ini gimana mau sehingga keluar mungkin non saya mungkin kok zaman mungkin setengah sini bisa tanah nomor ini umpama mau keluar jangan klub buan ini lah dasarnya bantu bilang kok ya klub buan klub buan banyu nanti kok adus
Ini kok ditilainya? Nek atus ini atus wajib koyoto menurut saya wajibnya dulu kaku kali seperti ini ku nomor itu bahasa senior Rasulullah itu nomor itu tak cincin dan tak kaku pertanyaan saya muncul ini yang lebih umum sesuatu senang kan senang malam kan jadi adalah sari lagi yang mau wajib atus sholat subuh itu harus wajib niku umpok oklek ben baju asalkan aku do meneng lho nek do rumah aku sampe iso kalau ben baju asal we aku mboten jegur silakan niku mboten apa-apa klebon iki pasar mboten dilempok-lempok iki klebon tapi nek termasuk aku sunat tak aja tidak jumatan lu sunat gratis to nggih. Nek aku wis ora ikut induk klebon iki boten apa-apa. Tapi nek ikut iki diwasani tetep wae. Ujane yen tetepe tolakon nyati-nyati antara ikut karo klebon. Dene nyati ya. Boten ta. Klebon semua klebon lalon kok kula nek mau wonten namine ing anak niku. Tapi nek basi kok boten. Klebon dan klebon semut, klebon lalat. Ini bantu klebon ini klebon net direk. Hingga ngasmo saja rutin alwali bareng itu kok batal. Nah saya mau kasih ribut. Dengan orang apa yang saya nanti batal kok boten pak? Nah klebon semut, saya boten batal lagi. Ya alhamdulillah. Berarti cok sering lo kopi semut gitu ya. Coba saya ringan-ringan barelah buatan mau cewek kau itu jangan mengalami. Kau kalau ini pun nak orang kosong mulai ini siji mulai satu siji minggu kau beda seminggu mulai minggu. Saya sokok betul saya pun tengah terlalu kau tengah sih kau beda seminggu mulai. Alah saya bina banyak kosong saya kari betul saya jisik kau tu banyak. Ini kau betul lalu seminggu pak musim nanti TV lah bila 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 ni kau bila bila tu kita muter lagi torak kau 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 muter-muter berjubura kue ini gondol-gondol ilang ini meraka Tuhan gandul-gandul muter ini kok mesti di sini kok gila kok mau kaya berulang jalan kosong mulai ini ini iya baik kan cuma terus kosong nah sempatnya betul di sini kaya balapan pelayan ini yang mulai karpe kotor jadi kan rasa cok itu saya muter-muter ilang-ilang ini kok malah kan Nah ini engkang lebet batal kan itu nih kalau batal ini ainu darah. Nah ini pun mau rosok ambu ini buat batal ini. Contoh panjenengan kosong-kosong yang tadi awan-awan kalau konser kok diikuti lagi tiap bulan itu. Kayak begini dan ini pun sahur-sahur dok bulan kan itu ambu itu koyo tuh kocok tuh. Jadi nanti gatal, betul gatal tu pak. Panjangnya tidak terpikir gatal niaya. Neng salahnya tak boleh betul tu. Neng tak boleh dengar yang lain. Nah, gimana? Ya gatal. Kau kena tidak ada air tak jauh sahaja. Kalau tak, ambil betul. Lipat bunyi jejak kandang ternak itu mengbelai ketimoti yang itu orang gatal. Nah, ini baru. Malah kita ini yang itu sore mas aja di buko wih nyayu betul itu dimen mau cerita ini misalnya resik lho betul-betul banyu lho resik ini kurang sih itu tambah ya apa ini misalnya resik kalau coba saya itu jadi aku mau bisa ngaji ya gimana ya tengok lu ya belum ya rasa ini betul-betul ini kalau ini menurut saya kalau harus kita makin jadi kalau tentang pertanyaan menurut saya bayar itu naik darah naik nyetan itu lagu kadang-kadang dicok bingungi naik segada akhir mesti tidak dikong nitik sepeda motor nanti bis padahal kan kita sebut kok semua pilih sholat bus dulu beli nang raya kabe yang itu sepertinya mau ngati-hati konsumen
Rasanya jatah dunia ini naiknya yang masalah itu kira-kira ini yang malah ada kongkong bisa itu. Tapi yang hati-hati ini rasa neker ini itu bisa dikasih terus dikumpul rasa pasti kenal potir belum kumpul. Nah ini kalau buka apa itu belum. Tapi menurut saya punya kisah daya ini juga tapi nek pancen kalau dengan sisi boten lalu nek lali boten gak tapi mulai yang posnya itu kita keterangan umpomo poso lanjut ngomong lali mangan ubi ini itu kalau dengan saya sumber permenang beras adilek ini biasanya kan poso sedino-dino poso lepas dino kok lari ini tak coy rapat tak lepas nanti lari poso dino dino kan kan coy lari pak esok esoknya di ngopi ngopi gelap kalau mana main jadi kok kan masih masih delete itu tak seperti kata sudah soal itu kok minta kian bulan ayo pak soal komunitas makan bumi motor makan ayo berani datang dulu tahu sebenarnya yuk patuh main rasa gitunya. Ubi-ubi saya ubi. Ada apa orang? Yo, jadi kalau saya cinta ini saya sabar lama merasa dia ini. Wes rambo, kita elek kosok kosok imbalilai kok penuh gak? Elek mau gak? Yang main di warung jangan kurang kosok, mesti beli kosok. Dia lebih mau nih, kok lari? Bimba kok kok jadi lari? Begitu musik elek ya, tidak berbeda. Lari ubi lah, poso dan diletakkan yang jadi si kemat lari yang meminum terus oleh saat ini ya kan kalau dulu termasuk ingat data lagi poso ini non sewu garo kakum garo setri awan-awan kumpul terus aku kumpul ini kumpul yang tak paham mungkin kumpul paham kok temen baik jagungan ini boten lho masuk iki kan yo kok iki Mas Nur surat pokoke iki dijani kok yo perlu sapa ngono kuwi sing aku stri nek aman rumah kuwi boten nikah kok malah bae iki kok mangan sing kakung kok kenang namine kafaroh kok kekafaran dunia ini zaman dunia yang itu nomor siji kalau merdeka itu udah betul saya mungkin saat ini baru nonton udah nomor lalu pengkoso nyarutan kongsasi berturut-turut itu sekelanan kalau saya tidak buat itu Pak Bu dengan yang ngomong setino karena sekelanan ini kita ngomong isi setino kifaroi kongsasi berturut-turut butuh koso pedot kurang sedino mawon dumbalen. Wis oleh 59 dino mumet masuk angin lile dan saya dumbalen iki kasi siji male. Payah to iki. Payah kulane kan ibu-ibu semasa dengan boten bagi para ibu serten nek poso iki sudah tak atur kunci nang arep diwani. Kuncang kuncing kunci sing lakak kurang bareng iki pocara tegasake sing lanang menposa-posa pun dengan dan mati ini aku sepisah pak anak sarong mana aku kasih pintu dari kira aku kasih pintu sudah dino tambah sisi sisi itu ya sudah itu dino payah ya payah saya mau ipak terus saya mau dikit ya mau ngomongin ya malah kan pak Rolos ya aku sih kira lama menurang menulis rakyat tenangan rakyat tenangan mengenal ini juga harus pahlawan untuk rakyat jangan mengenal konflik jadi poso rosasi caranya enggak tahu sih saya berhubungan konten mbak Ami itu no berapa sih ubi jadi panjangnya mulai merudal gawa dan betulnya merudal bagi mbak Garo kan Garo kan poso gantar. Jadi sebetulnya itu dimakai sedih-sedih. Ini rasa dilakoni sambil kita panggil dulu gak biar. Kalau saya perlu ngolekat dengan saya yang ngasih menurut aku dan penundang eksesok normal. Jadi main itu. Ya kadang-kadang ada orang yang nanya-nanya
Mulai saya dengan Umar itu waktu itu dalam riwayat kemudian nek posorok nanti begitu maghrib buka itu buat mengunjuk kola jisim dan nama kola jisim orang jahat jisim buat begitu dulu langsung kunjungi kiret di kamar ini mas kusir di rumah kemana mas ada sesuai kunjungi lagi nih ngomong bilang kaji lah kok kaji kamu tak ada apa pun ini langsung nih gula saya kemarin dan itu kini aku sudah cukup kok itu lagi tiru mungkin lah ya begini apa-apa tuh di pancar malam dia itu sholatan nanti keberatan ngerti ini malam begini orang atau betul mulai dia malam jodoh sholatan jodoh bingungnya malam kosongan jadinya kosongan mana di rumah aku kuat ini kosongan kan kalau kau kayak umbil-umbil tuh aku ya rasanya tinggi orang beri stasiun lain maksud aku tuh ibu yang jodoh bingung kayaknya patah jangan itu susah ayah yang menyebar kenapa lalu kok boten niat bayar posorok saja bin boten niat terakhir ngenai wong miskin jumlah sekian neng wong siksi itu nang pangdas sakmut nggak nang pangdas jadi wong sudah miskin dan mikirin yang tergolek wong miskin sudah di mana ini mikir apa kita juga wong sudah kok malah aku miskin kan ya oleh bantuan ini aku miskin tak biar berlebih bantuan motor saya main gunung kaya di miskin satu pokok ngomong misalnya ini pun kan panjang berteman ini ini wau pun saya buka dan pertama ini ku panci boten lali mek lali boten nopo-nopo panci dengan nama-namaan Ramadan kali dan pokok kumpul tengkapan ini lali nah ya orang itu mek lali boten ngomongi poso plus boten bayar kapal lalu lalu ya ya pancen kenikmatan nek lali bahkan saya weruh niku ora sadeleki jeneng kok sumber tanggone amarga karo bojone kok bukan kresna-kresna sik lho kowe ora ora wis mandhi muni kono kok marang marang ndak nonton iki wis dicoba wis turu ora sadeleki pasai seraku kene mena kowe iki poso untung lali anak lali iki bentar kok kafar berat ibu ning Allah kok ngono bae ayo lali lah kok kok tak lali meneh berat ngari yo lali iki pangkatan mengganti makmulane nek ora biyen kula jenengan sok pilen sejarah Jawa wonten ngene bapak kita jenenge Syekh Hasan Bisri Asyik ini keturunan Raton Jogja Raden Mas Said ini mungkin tidak tidak sendiri itu kan Romo Warsito nanti lagi Romo Warsito kan sendiri so Raton Hasan itu Hasan Bisri ini ini nomor ulama awliya ya sama jadi kata-kata saya diungkap itu mengandung hikmah semacam so nanti kan saat bejar-bejarnya wong lali cobokan elemen waspada. Lumayan cukup lama kok bejo-bejo sholat dulu. Kalau jinan ora sholat ning lali, ra bisa. Termasuk ketemu wau, poso mantuk kok awan mangan par lali ra datang. Utan jinan karo poso iki kok lali, ora nyari ta. Dosa ora jalan iki. Lali iki mesti ora sing lali nang ngene iki. Lali kok ta lali. Lali ini pun betul kenang nanti taklim betul. Lali ini senaja betul. Tetap bejo si wong selalu eling kali mas. Ojo eling mau ketemuan si eling pas adalah ojo gampang-gampang lali. Mereka jambai ya di dia barang kecil mawonnya terkenal dengan eswat jamaah itu sampai dengan ridau ya barisan ini satu sufat lurus norak penuh barisan ini. Niku wonten pas kewaspadaan lurus no rakno barisan. Wonten filosofi ini napa kok sembahyang salat itu cuma tolak kok dibagi. Salat itu ke dalam iki manusia Islam. Kan salat, salat siji karo jamaah itu
sholat sampai sholat jemaah, sholat siji kalau jamaah itu pertandingan itu ini ternyata kadang cocok misalnya sholat blok kadang cocok mana itu ya udah jadi di mana ganjaran sholat jemaah ganjaran siji sholat jamaah itu urut ganjarannya minggu jadi buat itu ganjaran derajatnya itu mana tingkatan tangga naik siapa sih kalau sebenarnya sebayang itu lah soal usia apa muda kaya orang muda nek dimiliki sisi cetik nek jarak gil langsung jarak kecepatan tempuhnya itu lebih cepat nek darinya rey tekan goni kaca itu ikut pak tapi jatuh itu ikut kaya isau kita punya itu ikut juga lama gosongan itu kalau aku berumure kalau sebenarnya melaku jiwi sak pinter-pinter loh sakcer jasa-jasa biarap masalah nomornek dini dibanding berorganisasi barunya ini kecepatan hasilnya siji banding pinggir-pinggir kecepatan jil cepet nek dalam-dalam jajal kita ini nomor ini mulai suatu nomornek makin tumpang jamaah mulai kalau wedok yang datiman itu mulai antara singkatan syarat itu orang-orang yang mau ngomong kok imani mau lanang sak budu-budu ini mau lanang pintar wedok niko next sekolah kudu sing nanggui sing wedok orang itu ngimani mau lanang ini yang ada sing simbol murid aslinya dalam lini apapun namun ini naik kapal mau wedok sekai nanggawe semuanya mati jalan-jalan berlepas satu ini orang bunuh itu juga terus jadi toko ngalor itu lah nampak lagi mereka itu dengan saya mau kayaknya mau urah itu punya itu kalau tak tahu sih ada sholat dunia ini itu contoh mana luruskan barisanmu rapat mau barisanmu ini kan sama aku sebenarnya oleh kong Islam ini luruskan niat saya tenang ini kalau ini jadi itu para sholat sampai luruskan barisan mungkin ansor untuk bersatu niatnya sekarang dikelahirkan matilah milu korulama kocomin selama ini masalah wayang pilihan wali kota digerakkan roh nominan perlu pilih wajar roh mungkin sebenarnya itu harus kurang satu kurang lurus roh nonton ini kurang tekan gue nih tau nanya dan ibu ya udah lebih baik itu kok ya usah udah mau rapat mau barisan kita bergerak dan masa menang dunia itu Islam itu rapat kocok ngasih bolong sidik itu setan kok ya udah kan kalau bolongan sidik kalau setan itu keyakinan kita di dunia ada takdir kok muni anak berambil ya setan itu barisan ada kok ini jenis khilafah berambil ya barisan itu di bolongan setan ini anak apa kalau bapak pada dengan kalau mati kalau saya ini kalau mati paham ya kalau ini termasuk mati hingga batalkan kosong menikah keluar mani sebutan hubungan kali jauh keluar mani sengaja nah buatan sengaja buatan batal pak cuma kita ini tidak sempat kalau buatan gitu lari-lari biasa buatan sengaja menikah buatan batal koyo rencana mimpi sehingga sengaja sehingga saya ini terus berkembang pulau jenang melampai nopo lantong sehingga itu sehingga tetap terganti sekirman itu kalau sehingga itu kayak contoh sepilih tahun ini jenengan ya sehingga selama kali sekirman ini kok bukan mahrum ini yang coro nikah kan boleh bukan mahrum ini itu yang coro wong itu kan ketat lah kok kosong ngemek kowet dong lanang sampai menyebabkan keluar sperma karena yang cowok gak tahu berarti hidup kosong yang milu batal berarti hati-hati pak ini nih pas dengan kok kosong-kosongan gak koni ngemek bujuri juga sih dedeknya sperma nya betul pak ya ditahan-tahan si cek kubungi ngurulah rata-tok ya dan balik batal senajan ini potong kaparong dan ini
panjenengan kok umpama sing dua kali wong itu iki mboten datar calon butuhin mergo mahram tadi panjenengan kali ngono sopan panjenengan kali ngaji buju selarani panjenengan kali ngaji di apa bae iki kalau ini kali buju kan mboten apa-apa kudu mboten datar. Nah kok sasi Ramadan jenengan ngemek kok ngerangkul wong itu sing mahram niki nganti metu mari njenengan banget cuma ngaji yo ganti musrah itu ya yo gua ngomong ini gua tak datang kosong ini mergo nek kon tau wudu itu nek minat kulit lagi sebulan dua tahun datang saja saja tiga tahun pak jurut saya pak ya kita gitu kita saya kulit itu harus tempat kuman gitu ya ini gua tak datang ya termasuk nomor sesuci ini perkara yang datang itu betul datang saja. Oh, ini sih gak tahu apa yang kita mutah digawi nek mutah iya gak tahu apa-apa mutah iya, mutah digawi suloko lo malah cok ngecer tengah ini dari nanti mulai om poso-poso wis cetol jenek ini di lebatan itu cok mutah biasanya bagi poso kok cetol orang bahkan malah meroloknya di lebatan apa ini. Ayo mutah ni lah, kau dah kau tiga hari mutah kau ni. Ini tu corongan yang keluar ni, maksud corongan yang keluar. Saya kau nak mutah ni mutah tiar bapa atau nampak. Korong bapa kau yang bingkai keluar mati. Belum saya pun ini saya cuma kau kita, maksud saya cerita lah. Mutahnya. Betul. Bapak ibu ibu yang ada di tangga, kena hidangannya puasa, mohon persilakan. Bahasa Inggrisnya itu kayak apa kayak aturan dalam
roti satu terus nek pancingan itu nggih pancing kotor nek mau kekeselan biasanya kotor roti betul betul datang itu saya bisa ingat betul betul keluar mana lagi dalam sakit paham tapi kan monggo berkaitan itu kalau sakit kalau jatuh lagi dari perakitan supaya lelah kopo pemilik kopo itu selalu tanya jawab berapa saja kalau masalah head-head itu yang betul betul ya dan betul kalau terus kita rasa setelah macam nanti monggo nak sebenarnya ini kalau kasus Pak Nurnalis dan bijak itu Pak Bukin dengan kita soal wis kesel jare. Nek ora wis ora ono sing sinar sak metu. Boten iki. Bali ya. Poso Ramadan menika wajib kanggo wong sing siji Islam. Loro kale telu akal normal. Akil bahasanya. Papat kuat. Wong ora iso poso ngeli kaya apa boten dadi poso. Atasnya berbeda terakhir tetap oleh tagihan pembuatan Islam balik bucah cilik itu bukan wajib dari balik dari 15 tahun atau dari nanti matukat karena jalan bimbas tapi itu kemana dan butuh mani itu dari wajib kosong si mausok pun jenengan yang cepat menjaga kutuh untuk itu tahu yang kaya sholat itu orang latih kau 10 tahun kau bikin seni mulai kosong, ayam, tak tukar hadiah kau pak, sapi segitu sapi atau lontong bisa dibilang lontong betul apa lontong terus itu akal akal sehat sehingga kau gendung itu betul wajib kosong pak kau gendung itu maka betul kering tuntutan hukum orang sholat, ya orang musuh orang kosong, orang kan sana banyak bodoh kan belum bayar zakat fitrah nak jumlah murah pernah tau ya? Murah kan sebenarnya kan makin siang tidak kok merok aman-aman kita ya wis tunggu wis berada kok merokok rako soal rasa dulu berarti kok mani-mani menu itu susah di bulu cari panur oleh sebuah kalau saya kudengin terus kuat secara syariat, secara hisan hisan itu secara fisik. Dan secara syariat itu pokoknya contohnya dapat wong ora head wong ora nifas. Mergo nek wong head wong nifas cara syariat dadi ora kuat. Betul kuat poso kok head nifas itu. Panjenengan nek poso Ramadan head iso wis poso wis ora mesti batal iku. Nek padhe kok head. Ya berarti kudu nek ateges dinyat masuk sebagai dinosik psikologi maka ini cara syariat panjangan jaga buatan kuat secara syariat nah ini syariat karena mereka kemudian jamannya sisi dicoba itu nah kong tuwa seikun tuwa ikun keroyok-royok yang kosong rakyat rakyat ini cara kosong-kosong mati cara kosong ini itu buatan wajib kosong sehingga ikun lupa bunyi jadinya buatan nanti dalam bapak ibu pasangan tasis itu nipun pikun kue serah kuat belas nek poso ojo dupet so poso boten wajib sinajan diganti namanya bayar vidya sedino nubras menol kayak ini mau pakai pomes kentrol ini lorong ini boten kaya zakat wono boten sesu dino sesu nengkononnya kayak ini mau pakai pomes kentrol si ciwongi yang pernah kita masalah ini fungsi sila kok pomes kentrol ini kalau dari menangis sih mulai digorong ini bapak karena maki selama poso sesasi telur dino besok dino nemut dilengkon berarti tak pengen telur dino tak pengen sepisan sok tapi kok dari menu maki sih mulai ya dicicil idil nemkon ini punya tadi ini kok mau kuiskan dini nemkon ini dilok yang ingin jadi satu peluk yang tadi dipanen aku coba tetap ya sudah kira sekilo lah tuh rasa patah mana sudah kok ngomongan nomor terus dia ngomong loro sih di poso betul kuat ini tuh di poso nomor yang betul poso lokalan yang ngomong loro jadi rakuat dan ini rakuat yang terkurang ini tak di poso bisa mati
Untuk lorot tambah nemen tambah kelekel tambah lima ini berapa? Kok dikonsol konsol yosa mantan suami sana menyanyi mati malah mati dan kemasian. Mending rasa kosong kisi dari mati sesuatu yang semarang dikonsol dan itu. Neng lorot sih lorot buat kosong lorot panu buat rakoso ini lorot kesandung. Pikir nang dalam balik muka tidak yo, itu walaupun saya belum mati, terus kan lo kasur, itu makanya betul. Malahnya terjadi, naik wong lorong, utang kosong mandor, naik gula udur, jadi bincang betul-betul ni mau gaya betul segera. Wong itu naik dari murah kosong ke udur, naik wong kat kat itu lo pun jadi, bawa naik dari besok kita akan betul. Binjar ini nonggoknya kan buatan segera, itu segera. Akhirnya bergerong dino, terus itu langsung kosong kaya sepa wong ajen kukul kujuri kok bergerong. Ditunda-tunda kaya ini ngomong panjenengan itu utang kosong hek seminggu. Sesok bergerong ini nyarutan senak jantung mampu dong ini. Orang itu langsung dicicil ya geno, campur ke Senin Kemis ya geno. Yang penting saya diniati nonggoknya, niatin sepa kosong. Mau doni pada Ramadan itu saya sunatnya itu lagi yang tiada dijijil kena di sambiku pas poso suruh ya kena sedih nyati ngodok penting banget dalam itu betul itu tuh naik sakit di projo nyati lewat Ramadan tahun baru nah ada poso Ramadan utang burung disalin dan jadinya bisa kok nyati ketekan Ramadan malah ini bincang kejoba nyantan ketambahan bayar fitia ngomong tahun ini roka mustiqo itu kulok diutang seminggu ini pergelor ngomong pergelor udur lorong itu kan orang itu tak segera satu tim jadi berbentuk kulok ini kulok pun aku minta tunda-tunda aku kasih saat ini ketekan romantunya kulok itu diutang seminggu itu jangan berbentuk kulok nyantan seminggu tambah kulok sedinani bayar namun beras dan pintu waktu yang semakin bertahun-tahun mutih yang bertahun yang kosongnya tetap nangis itu ini ngomong itu singkat saya cedok di hutan ya hutan pokoknya hutan itu ngefek itu cara buat tersebutnya buat sebenarnya terus yang waktu ngomong loro kok kosong tinggal kosong berbelas mati nah ini jari saya ahli waris mulai buatan wajibnya nah, ini soal Imam Syafi'i ini kok ngomong mati ninggal poso ninggal sholat aslinya utamanya buatan kenyataan nah Imam Syafi'i ini kita masuk ya pada Syafi'i kok ngelampahi kalau mau mati mau ninggal poso itu dikodoki kali ahli warisnya akhirnya terus diamati para ulama. Lo kali Pak Nurwalis itu dihasilkan yang mahrib lo gimana lagi? Kalau mau beri isyak, kalau mau mahrib juga cip. Kalau ada yang mau suatu orang, itu bulan itu nih, itu siapa ya? Kalau suku yur, guna. Ini terus dilampai, bisa ini. Lampang jenis, ngomong kalau mau beri pahit-pahit yang bunyi kosong tinggal, kosong, apa gelor. Ini sakit. Yang niatnya tambah sedikit ya dalam kosong besok mau berimak lo sopan sendiri nekani formulir sasi umat ini lah tahun diburu kimong ya kimong hanya kotor di kotor kosong kini diganti yang covid ya sedino baik kimong di sholat ini apa itu penonton ini di neura aja di baik fitnya di kotor kimong makku tinggal sembayangnya lo kotor sasi terus sedino ini apa kimong ya besar sholat yang nonton berarti kan telung kilo peng kira mau telung sedino peng sesasi lah ya wis ketok sangat telung kilo ya kayaknya orang fakir itu orang miskin ini nyanyi kulo melihat kinti anak kulo ras sholat seminggu seminggu ya kan ini nak kumpat lah terus kulo juga kegiatan ini nak tindak-tindak jangan biar di contohnya dan orang-orang ini gajah profesi nyambut gawe nelayan sing panasnya buat tengkaruan ini naik poso yang berat itu ini begitu tetap wajibnya awan selama kuat dia poso aku naik selama kuat tenanan kira-kira timbal mati muka senajan soalnya resiko ini mungkin kok
Kalau dunia kan tindak atau niku tindak sing koyo nek masuk salat kena. Siji jarake ya wis 80 kilo rong pasar 80 kilo terus jalan. Tujuan ora karena maksiat. Niku lak kena masuk salat. Niku makane nek sasi Ramadan itu nggih kena ora poso. Kena bahasane boten kuburan kok kena dengan sing poso terus ora apa-apa. Terus saya lu ngadok kena kaya pesawat. Kena orang poso, ini kan kesuan. Syaratnya ini panjenengan bagi tidak Jakarta kok kan gak orang poso. Ya sebelum masuk waktu wajib poso, tapi sebelum masuk ke rumah poso itu mulai wajib ke dunia subuh. Waktu subuh berlaku berarti wajib poso mulai. Berarti kan jenazah tarafus bahasanya cukup keringanan andalan. Saat dari subuh, wis metu saka desa panjenengan. Apa kali yang memiliki jenengan nanti di Jakarta, ya aku masih kena cukup keringanan metu di sini saat ini subuh. Kalau menggeri makan, kalau ngilet pinggir ucek-cek turunan ke orang apa aku makan aja jatuh apa, kan harus metu sok diso. Nah, kena nanti kena mau sama macam itu apa, dibuatan kena waktu wis metu metu apa jenengan wajib kosong. Kira kita sholat ini kok rasa sering lu tak jamak kosong sisa kalau asal lalu nang jam si cikit nang rumah lu mau kok di jamak kalau orang itu mau kudu lu mau kusir saat dulu lu mau kudu lu mau kusir mau kusir mau kusir lu just nah ya mas kenal kita yang pangkat teringatnya kita juga kita pernah tak banyak sisa apa kok bukan ini makan kudu mulai mulai ini macam ya apa ngomong kan jadi tanggung pelik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.